Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, ketemu lagi bareng gue Cacung di channel Sebatang Pohon. Di video kali ini gue bakalan bagiin tips cara mudah mengganti strap jam tangan hanya dengan menggunakan jarum. Sebelum menuju ke videonya, gue mau ingetin buat kalian yang baru pertama nonton video gue, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya guys. Tekan dulu tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini biar terus berkembang. Oh iya, gue mau ngasih tahu sama kalian kalau tips ini hanya berlaku pada jam tangan yang tipe-tipe jamnya itu punya lubang di lug seperti ini. Ada lubang di bagian luar lugnya. Tuh, ada lubang. Kalian bisa lihat. Contohnya punya gue ini jam tangan Seiko 5 New Logo seri SRPD. Jadi fungsi dari lubang lug ini untuk mempermudah kita mengeluarkan spring bar atau melepaskan spring bar. Jadi fungsi dari jarum ini ya, kalian siapkan jarum yang ukurannya bisa masuk ke lubang lug ini. Jadi fungsinya itu untuk menekan spring bar. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menekan lubangnya sambil ditarik keluar strap ya guys. Seperti ini, nah. Oke, satu, nah, baru mau bilang 1, 2, 3. Semudah itu melepaskan strap dengan tipe jam tangan yang punya lubang di bagian luar lugnya kayak gini. Ini langsung terlepas strapnya. Oke, dan proses penggantian strap pun selesai hanya dengan bantuan sebuah jarum. Ini strap Swede favorit gue. Jadi jam tangan apapun pasti gue pakein strap Swede ini. Oke, barangkali itu aja tips yang bisa gue kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan boleh dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa untuk subscribe, subscribe, subscribe untuk kalian terus mendukung channel ini biar terus berkembang. Oke, terima kasih, gua Cacung. Assalamualaikum.